Halo teman-teman, kembali lagi dengan Upin guys. Wah guys, kali ini Upin ada di rumah Upin yang sudah dimodifikasi guys. Kalian lihat, udah agak berbeda kan rumah Upin sekarang. Dan lihat, jadi Upin suka-suka Upin ya sekarang. Mau modifikasi rumah, jadi berbeda, bermain, dan belajar. Let's go guys. Dan Upin sudah beli motor baru guys. Motor timun Upin sudah Upin jual. Tapi nanti Upin beli lagi kalau Upin mau pakai ya guys. Upin sudah beli motor Kawasaki Ninja. Ayo guys, Upin ajak kalian jalan-jalan dengan motor Kawasaki Ninja guys. Waduh, si Isan kenapa di sini ya? Isan, Visi. Visi, kamu kenapa di sini? Ah, aku biasa lari pagi, Upin. Wah, kamu habis lari pagi. Aku mau bermain motor ninja nih. Oh, kamu mau bermain motor ninja? Iya, kamu mau ikut? Tidak, aku tidak mau ikut kamu, Upin. Oke deh. Aku saja sendiri yang bermain motor ninja. Wah, guys. Kalian lihat motor ninja Upin. Keren kan? Ngengeng, ngengeng. Ayo guys, kita jalan-jalan dulu. Wah, ini motor. Kalian lihat, benar kan? Ini motor Kawasaki Ninja atau apa ini guys? Benar guys, kita lihat. Wah, betul guys, Kawasaki man. Eng, 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 eng. Wah, ini ternyata masih pagi guys. Pagi sekali teman-teman. Kita harus mengganti cuacanya kalau begitu. Aha. Nah, Upin mau coba lintasan jumping favorit motor timun Upin, guys. Oke. Kita pergi ke lintasan jumping motor favorit Upin. Wah, bunyinya mantul, teman-teman. Nge-nge-nge-nge. Wah. Guys. Wah, mudah-mudahan cepat pagi ya. Wah, benar guys. Sudah pagi. Let's go guys. Ini pasti akan menyenangkan. Wah, asik. Ngeng. Waduh. Wah. Woi, turun kamu. Turun kamu anak kecil. Wah, maaf, Pak. Waduh. Waduh, guys. Ternyata itu preman, guys. Kita akan langsung saja pergi ke lintasan favorit Upin, guys. Upin mau coba, guys. Apakah di dunia yang baru ini lintasan jumping Upin tetap ada, guys? Asik, ngeng, wong, wuhuu, kalian lihat Upin jumping, guys. ya, guys, hampir Upin jatuh, teman-teman. Waduh, wah, keren kan motor ninja Upin ini, guys? Keren, guys. Ayo kita lihat apakah tempat jumping di sini masih berlaku untuk ini guys. Wah, dari dulu ini tempat jumping favorit Upin. Wah, Upin bisa jatuh ke bawah guys. Untung Upin tidak jatuh teman-teman. Wah guys, kenapa lautannya tampak gelap ya guys? Ternyata ini belum terlalu pagi teman-teman. Belum terlalu pagi guys. Oke guys, mundur. Wah, keren guys motor Upin. Keren men motor Upin. Oke, kita coba saja. Oh, kita akan ambil lintasan terbawah ya guys. Wah, Upin jumping motor ninja di lintasan favorit. Oke, kalian sudah siap? Let's go. Ngeng. Go. Woohoo. Waduh, kenapa guys? Wah, tunggu guys. Waduh guys. Waduh. Upin belum terlatih membawa motor ninja, teman-teman. Wah. Tunggu guys. Waduh.
Tuh guys. Waduh. Apaan nih? Upin salah jalan, teman-teman. Oke. Nah, kita coba guys. Siap? Kalian sudah siap? Oke, Upin sudah siap juga, guys. Waduh, guys. Ya ampun. Susah sekali, teman-teman. Upin belum terlatih bawa motor ninja, teman-teman. Oke, tidak apa-apa, guys. Upin sedang belajar berlatih nih, guys. Ya, kayaknya ini bisa, guys, ya. Waduh, guys. Tidak boleh menabrak tiang, guys. Oke. Ini saja, guys. Ya ampun. Wah, gimana nih, teman-teman? Balik. Wah. Motor ninja ini terlalu berat untuk Upin. Upin biasanya bawa motor timun, teman-teman. Waduh, kita coba ya, guys. Sekali lagi, guys. Kali ini harus bisa, teman-teman. Upin harus bisa. Siap. Let's go. Waduh. Nah. Bisa. Oh. Ini baru bilang jumping yang terputar, guys. Ya ampun, Upin jatuh di mana ini? Waduh. Waduh, guys. Wah, Upin terjatuh terguling-guling, teman-teman. Waduh. Ayo, kita naik lagi, guys. Wah, ini baru bilang, guys. Jumping mantul, guys. Apakah Upin bisa menyeberangi ini? Wah. Oke, guys. Tidak bisa kayaknya. Oke, teman-teman. Ternyata seru sekali ya. Meskipun Upin baru belajar bawa motor ninja, Upin bisa, guys, tadi jumping. Oke, kita bertemu lagi nanti dengan petualangan Upin selanjutnya. Dadah!